Letjen TNI Andika Perkasa baru saja dilantik menjadi Panglima Komando Strategi Cadangan TNI Angkatan Darat Pangkostrat. Karir Andika memang terbilang cukup moncer. Lalu kemana lagi Andika akan berlabuh setelah ini? Andika merupakan Pangkostrat ke-39 sepanjang sejarah pendirian Korps Baret Hijau itu. Posisinya yang sangat strategis membuat banyak pihak memprediksi karir Andika terus meroket, bahkan hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau bahkan Panglima TNI. Prediksi ini tak bisa dibilang berlebihan. Para pendahulu Andika cukup banyak yang karirnya melenggang hingga ke puncak, baik menjadi Wakasat, Kasat, Panglima TNI, bahkan menjadi Presiden. Berdasarkan penelusuran, Kamis 26 Juli 2018 dari data para pangkostrat sebelumnya, dari 39 pangkostrat sepanjang sejarah, 11 perwira diantaranya melanjutkan karir sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Di antaranya Soeharto, Wiranto, Ria Mizat Ria Cudu, Pramono Edi Wibowo, Gatot Nurmantio, dan Kasat saat ini, yakni Jenderal Mulyono. Di sisi lain, perwira yang menempati jabatan baru sebagai Wakasat setelah memimpin Kostrat ada 4 perwira. Mereka yaitu Azmin Yusri Nasution dan Muhammad Munir. Sementara dari 11 perwira yang menjadi Kasat dan dipercaya sebagai Panglima ABRI atau Panglima TNI ada 4 orang. Mereka yaitu Soeharto, Poniman, Wiranto, dan Gatot Nurmantio. Sisanya melanjutkan karir di berbagai sidang, seperti menjadi menteri atau tugas sipil lainnya. Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Andika banyak berkarir di Korps Baret Merah Kopassus. Karirnya terus menanjak saat menyandang pangkat Jenderal Bintang 1 sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Setelah itu, dia dipercaya Presiden Jokowi memimpin pasukan pengamanan Presiden menjadi Komandan Pas Pampres sekaligus menyandang pangkat Jenderal Bintang 2. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964 itu kemudian melanjutkan karir sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Andika lalu mendapat promosi sebagai Jenderal Bintang 3 untuk menduduki jabatan dan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Karirnya terus menanjak hingga dipercaya Panglima TNI kembali memimpin pasukan sebagai Pangkostrat. Menarik ditunggu kelanjutan karir menantu mantan Kepala BIN Hendro Priyono itu. Bukan tidak mungkin, Andika dipercaya sebagai Kasat. Peluang ini terbuka lebar, mengingat Kasat saat ini Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Lantas, apakah setelah ini Andika Perkasa benar-benar akan menjadi Kasat? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ATRN Channel.